pakaian sendiri nih. Yes. Terus kalau misalnya mau travel nih, milih anaknya milih sendiri, tapi kebetulan jangan itu terlalu tebel, akan buat banyak koper atau gimana gitu. Itu antisipasinya gimana sih? Antisipasinya biasa sih diajak ngobrol dulu, maksudnya kayak diajak ngobrol plus dikasih pilihan. Nah, dikasih pilihannya itu yang memang dia juga suka, jadi alternatif lain gitu, alternatif lain dimana pokoknya anak itu harus memilih, jadi nggak cuma satu doang. Kalau satu doang kan jatuhnya kan dia maksa banget itu kan. Atau enggak, kalau misalnya memang cara pertama itu nggak ampuh juga, biasanya aku nge-distract dulu. Nge-distractnya adalah kayak ngajak dia main, jadi nggak melakukan hal yang sama, nggak melakukan hal kita lagi pilih-pilih gitu, enggak. Ya udah, kalau misalnya kamu nggak mau, ya udah kita coba, kita main yuk apa. Jadi kita nge-distract pikirannya dia dulu, jadi ibaratnya tuh pikirannya dia tuh udah nggak tertuju ke situ dulu, baru nanti setelah udah enak moodnya diajak pengalihan ya. Yes. Kalau menurut katanya sendiri, daerah mana yang sekiranya tuh paling aman membawa si kecil saat traveling, kayak misalnya di pantai kah atau daerah pegunungan atau gimana? Kalau menurut aku pribadi itu kayaknya ya, aku pikir dulu, soalnya aku pantai sih kayaknya. Kenapa itu? Kenapa pantai? Karena kan kalau misalnya pantai itu tuh cenderung lebih kayak hangat, walaupun memang cuacanya tuh lebih terik. Kalau misalnya pegunungan itu kan terkadang kan lebih apa ya, lebih windy, lebih berangin, terus kadang-kadang cuacanya suka ngambil itu tiba-tiba hujan, itu kita akan jauh lebih repot. Walaupun di pantai itu ada yang apa namanya, ada kayak ada pasir segala macam, yang anak memang belum tahu kan cara untuk handle pasir bagaimana, misalnya anaknya masih bayi, tapi cuaca di pantai itu akan lebih membuat kita lebih nyaman, akan membuat kita lebih mudah untuk beradaptasi dibanding pegunungan.